saya diomongin sama teman, Mas Ganjar ngapain sih bagi mainan buat anak-anak itu? Saya di mobil itu banyak sekali mainan, tak bagiin ke anak-anak. Pesan saya, Pak minta, Pak minta, Pak. Ya. Oke ya, Pak Gubernur pesan. Sayangi teman-temanmu. Setuju, setuju. Apa pesannya? Sayangi teman-temanmu. Hormati gurumu ya. Hormati gurumu ya, nggak boleh marah sama guru ya. Sayangi keluargamu, orang tuamu ya. Iya Pak, iya Pak. Harus hormat sama gurunya. Harus sayang sama orang tuanya. Harus sayang sama teman-temannya ya. Dah pesan saya pergi. Tapi saya videoin biar semua ngeliat. Sebenarnya saya mencoba melakukan deradikalisasi sejak awal. Yang prosesnya panjang, memoderasinya panjang. Tapi dari yang sederhana saja.